Posisi Wayan Kicen Adnyana di DPRD Klungkung resmi digantikan Wayan Widiana asal Desa Bakas, Kecamatan Banjarangan. Wayan Widiana resmi dilantik pada Rabu lalu melalui Sidang Paripurna Istimewa Penggantian Antar Waktu atau PAW. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, disaksikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirte didampingi Wakil Bupati Klungkung Made Kaste. Wayan Widiana yang satu dapil dengan Kicen Adnyana di Banjarangan pada Pileg 2014 mendapat 609 suara. Bupati Klungkung Nyoman Suwirte yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan selamat atas pelantikan PAW tersebut. Dan selanjutnya anggota DPRD yang baru ini diharapkan dapat bersinergi dengan ikut memikirkan dan membangun Klungkung ke depannya. Wayan Widiana yang telah dilantik mengucapkan sumpah janji untuk menjadi anggota DPRD antar waktu tahun 2014-2019. Nah, tentu sumpah dan janji yang diucapkan tadi tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi dihayati dan dilaksanakan. Harapan saya Pak Wayan Widiana ini nanti bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap tugas besar yang dilakukan oleh anggota DPRD atau legislatif Kabupaten Klungkung sebagai mitra kerja dari pemerintah Kabupaten Klungkung. Nah tentu tidak mudah memang mewujudkan. Sementara Ketua DPRD Wayan Baru, politisi yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra Klungkung tersebut mengatakan, proses pergantian ini telah berjalan sekitar 4 bulan lalu dan hal tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar partai. Berproses, baik itu kita pelajari anggaran dasar partai dan kami dipanggil ke pusat di mahkamah dari mahkamah partai untuk menanyakan kenapa kok bisa sendiri, kita sudah jelaskan di sana. Maka dari itu baru kita mengambil tindakan di DPC untuk mengusulkan. Penggantian jabatan tersebut dilaksanakan karena politisi Gerindra Kicen Adnyana tersandung kasus hukum. Budi Krista, Bali Seremonial.